بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يا الله perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu adalah benar dan beri kami kekuatan untuk dapat membelanya, menegakkannya, memperjuangkannya. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah, dan juga perlihatkan kepada kami kebatilan itu adalah batil. Berilah kami kekuatan, berilah kami keberanian, dan tolonglah kami untuk dapat menyingkirkan, menghancurkannya. Amin ya rabbal alamin. Segala pujian bagi Allah rabbul alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 minggu sebelum tanggal 26 Desember 2004 saya berada di Bandar Aceh. Saya berkunjung dengan istri saya kepada bapa ibu mertua di Bandar Aceh. Sesampainya di sana, saya lihat ada apa di Bandar Aceh. Tiga hari menjelang saya balik ke kota Payakumbuh, saya sampaikan pesan kepada ayah bunda. Ayah bunda, mari pindah ke Payakumbuh. Mereka bertanya kepada saya, ada apa? Saya katakan, syarat-syarat Bandar Aceh ini ditimpakan oleh Allah bencana dan azab. Menurut ilmu saya sudah lengkap. Ayah bunda, mari kita ke Payakumbuh. Apa yang anda lihat? Saya sampaikan. Lalu apa kata mereka berdua? Ananda, adik-adikmu sebentar lagi akan ujian akhir tahun. Bahkan ada yang ujian penutup sekolah. Mungkin selepas selesai ujian kita bicarakan ini. Kita pertimbangkan dengan bijaksana. Lalu saya katakan kepada mereka, jika demikian, tolong simak baik-baik ayah bunda. Dengan sungguh, tetap menghormati ayah bunda. Jangan pergi ke tempat-tempat yang Allah tidak ridha. Jangan pergi ke pantai-pantai, ke tempat-tempat wisata. Jangan pergi ke mal-mal jika tidak bermanfaat, tidak berguna. Hadirilah majlis-majlis ilmu. Pergilah ke masjid-masjid, ke tempat-tempat yang memang Allah ridhai. Ananda melihat Bandar Aceh untuk ditimpa bencana sudah memenuhi syarat. Hari Jumatnya, kejadian kan hari Minggu ya. Hari Jumatnya saya sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman. Sang khatib menggelegar dalam khutbah penuh keberanian. Beliau menyampaikan live di RRI. Apa kata khatib? Wahai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, tobatlah engkau kepada Allah. Wahai Wali Kota, Wali Kota Senanggroe Aceh Darussalam, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Wahai bupati-bupati Senang Roh Aceh Darussalam, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kalian tidak menyaksikan Aceh dulu terkenal dengan nama Serambi Mekah, tetapi Aceh hari ini sudah pantas disebut dengan Serambi Setan. Kalian lihat apa yang dibuat oleh anak-anak muda kita pada hari ini. Kalian saksikan masjid-masjid kita megah, mewah-mewah, tetapi kosong. Lihat maghrib di depan Masjid Baitur Rahman kita ini, anak-anak muda berpasang-pasangan, berpacar-pacaran di tempat-tempat gelap, di semak-semak. Tidakkah kalian perhatikan selepas solat Isya, lihat di jembatan Anu, para lonte-lonte, banci-banci, bencong-bencong menjajakan diri. Tidakkah kalian lihat, lihat di daerah Anu, dia ngomong begitu dengan tegas, dengan tegar, dengan begitu berani. Dan penutup berkata beliau, jika kalian tidak hentikan semua ini, jika kalian tidak menyetop semua ini, demi Allah, Aceh akan Allah ratakan dengan azab hari Jumat. Merinding bulu rumah saya. Apa yang saya sampaikan kepada ibu ayah mertua persis dengan yang disampaikan oleh sang khatib. Kami pulang ke Payakumbuh. Hari Minggu kita semua mendengar, hari Minggu pada waktu duha jam 8 kurang 10, orang sedang bermain-main di alun-alun Gang Padang, di mana ada pesawat solawat satu di sana. Ibu-ibu sedang adakan acara olahraga senam pagi bersama, memutar kaset Asarehe Arehe, sedang berjoget-joget. Terjadilah gempa berkekuatan 8.9 skala Richter. Semuanya tidak mampu bertahan berdiri. Siapapun yang berusaha berdiri terjatuh kembali. Bahkan salah seorang bapak polisi di Metro TV, ketika itu beliau ada di Melaboh. Saya sedang buang air besar, tidak mengenakan satupun sehelai benang pakaian. Gempa besar terjadi, saya langsung keluar dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun. Tidak ada satu pun yang bilang tuyul, tidak ada. Kenapa semuanya sibuk menyelamatkan diri? Jalan raya yang lurus seperti ular raksasa yang meliuk-liuk. Mobil berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara ibu-ibu yang tadi senam, saat gempa selesai, mereka kembali berdiri, lanjut asarihinya. Lalu terdengarlah bunyi seolah-olah ribuan kereta api menabrak gedung-gedung, dan itulah tsunami setinggi 15 meter yang mampu menjangkau 25 km dari tepian pantai. Lebih 200-an ribu nyawa meninggal dalam 10 menit saja. Bagi Allah gampang saja. Ibarat Allah yang kami muliakan, dengarkan firman Allah surat Al-A'raf ayat 96, 97, 98. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk satu negeri, penduduk satu wilayah, penduduk satu kota benar-benar memegang iman, benar-benar saleh dan taat, menjauhi maksiat dan dosa, pasti kami bukakan rahmat dan berkah yang melimpah ruah dari langit turun untuk penduduk itu. Dan dari bumi kami akan bukakan kekayaan-kekayaan yang luas, kekayaan-kekayaan yang banyak, dan kami berkahilah negeri itu. Walakin kadzabu, tapi sayang, yang kami larang itu yang mereka buat, yang kami haramkan itu yang mereka kerjakan, yang kami perintahkan tidak mereka indahkan. Fa'akhadnahum, kami siksa mereka bima kanu yaksibun, karena yang mereka buat, karena kedustaan, karena dosa-dosa dan maksiat mereka, kami siksa mereka. Waktunya ayat 97. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Jangan merasa tenang satu kaum ketika dosa maksiat sudah terang-terangan dibuat, sudah terang-terangan dilakukan, tidak ada upaya mencegah, tidak ada upaya menghentikan, tidak ulamanya, tidak pemerintahnya,
masyarakatnya, tidak pula masyarakatnya. Jangan merasa aman penduduk itu. Kami akan datangkan bencana kepada mereka tiba-tiba bayatan di malam hari mereka sedang di rumah. Wahum na'imun, sebagian mereka pada tidur. Nias, Mentawai, bahkan Iran mengalami gempa di malam hari. Bencana terjadi. Ayat 97-nya, 98-nya, Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri yang sudah terang-terangan ada maksiat dan dosa dibuat di depan mata dikerjakan, yang lain diam tidak bergerak menghentikannya, maka akhadnahum ba'suna duha, kami datangkan kepada mereka siksaan kami di waktu duha, persis di Banda Aceh waktu duha. Wahum yal'abun, sementara mereka sedang main-main. Waktu duha sedang joget-joget, anak SMP sedang lakukan acara lomba lari, anak SMA sedang lakukan acara long march, yang lain sedang bersiap-siap menuju ke tepi pantai dan sebagainya. Waktu duha kami datangkan kepada mereka. Kita nunggu yang mana nih, malam atau duha? Tidak ada sama sekali. Amin ya Rabbana, amin. Di dalam kehidupan ini ada hukum yang disebut dengan hukum kausalitas, sebab dan akibat. Kalau dalam Al-Quran diistilahkan dengan sunnatullah, sunnatullah. Dan Allah berfirman, lan tajida li sunnatillahi tabdila, sekali-kali tidak akan ada engkau dapatkan perubahan dengan sunnatullah. Siapa yang melakukan ini, akibatnya ini, itu sunnatullah. Melakukan perbuatan ini, yang terjadi adalah ini, sunnatullah. Letakkan tangan ke api, gara-gara meletakkan tangan di atas api, sunnatullahnya tangan terbakar. Nyemplung ke air, sunnatullahnya badan basah. Ya kan? Sunnatullah itu namanya. Tidak akan terjadi perubahan dalam sunnatullah ini. Dan Allah berfirman di surat Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Bencana dan petaka yang terjadi di daratan bumi kalian, dan juga bencana yang datang dari laut, seluruhnya karena dosa yang kalian buat. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ini faktor dosa, penyebabnya adalah maksiat. Tidak ada bahasa yang lain. Makanya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab terjadi gempa di kota Madinah. Umar bin Khattab kumpulkan langsung rakyatnya, naik ke atas mimbar. Apa kata Umar? Saudara-saudara, saya Amirul Mukminin kalian, merasa gagal memimpin kalian. Saya kawal kalian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kawal jangan ada dosa maksiat yang dibuat. Sekarang gempa terjadi, berarti ada di antara kalian yang sudah berbuat dosa dan maksiat terang-terangan. Sementara saya masih memimpin, saya masih menjadi Amirul Mukminin bagi kalian. Saya merasa tertipu, saya merasa gagal menjadi pemimpin kalian. Demi Allah, kata Umar, saya akan ketatkan lagi pengawalan. Ini pemerintah, Pak. Ini pemerintah. Saya akan ketatkan pengawalan. Saya akan jaga jangan ada maksiat dibuat. Demi Allah, bila ke depan gempa susulan masih terjadi, saya akan mundur dari jabatan saya, dan bahkan saya tidak sudi tinggal bersama kalian. Allahu Akbar. Ini Umar, dia salahkan dirinya. Karena yang mampu merubah itu adalah pemimpin, Pak. Kalau ulama cuma bisa ngomong begini, tapi yang bisa merubah adalah yang punya power. Yang bisa merubah adalah yang punya kuasa. Dan inilah pemerintah. Ketika mereka yang menggerakkan semuanya, insya Allah. Lihat Umar bin Khattab, dia bukan nyalahkan rakyatnya, karena rakyat tergantung pemimpin. Bukankah Rasulullah bersabda, dua jenis kelompok manusia, kalau dua-duanya bagus, rakyatnya pasti bagus dunia akhirat. Kalau dua-duanya enggak bagus, rakyatnya rusak dunia akhirat. Ulama dan pemimpin. Baik.
Sekarang kaum LGBT, mereka beralasan dengan HAM. Ini hak asasi kami. Bahkan dari sejak lahir, sejak kecil kami sudah seperti ini. Hah. Yang tahu ente, apa pencipta ente? Allah yang menciptakan, mewahyukan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini kepada Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah fajtalat suhumus syayatin. Tidak ada satupun yang terlahir ke muka bumi ini tapanca dari rahim induknya melainkan dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, fitrah, dalam keadaan lurus, dalam keadaan benar. Allah itu enggak salah cipta. Terciptakan oleh Allah yang instingnya suka-suka sama-sama jenis. Ini namanya memfitnah Allah. Normal. Fajtalathumus syayatin. Lalu setan-setanlah yang menjadikan mereka menyimpang dari fitrahnya. Laki-laki macu, ganteng. Semua syarat-syarat laki-laki gaya itu ada pada dia. Badan pun atletis. Pasangannya laki-laki juga. Ini jelas penyimpangan dari fitrah. Ingat kata Rasulullah, syaitanlah yang menjadikan mereka menyimpang dari fitrah mereka. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa ini fitrah, demi Allah, dia ini adalah orang jahil murakab. Bukan fitrah, tapi setan. Maaf, Bapak Wali. Saya berikan masukan juga. Orang-orang yang ketangkap dari kalangan lesbian, kalangan LGBT, orang ini di samping dia diberikan terapi, terapi yang paling ideal untuk mereka nomor satu adalah ruqyah. Setannya diusir. Karena tidak sedikit orang-orang yang sudah diruqyah dari kalangan homoseksual, orang-orang yang diruqyah dari kalangan lesbian, setannya keluar, dia kaget, kok bisa begitu saya dulu. Setannya sudah pergi. Jadi jangan ngomong ente wahai kaum homo bahwa itu adalah fitrah kalian. Yang pasti adalah setan ada di badan kalian. Setan jantan masuk ke dalam, setan jantan masuk ke dalam tubuh wanita, seorang manusia wanita. Setan jantan ini suka dengan seorang wanita karena setan ini sudah ada di tubuh ibu-ibu wanita, maka wanita ini menyukai wanita itu. Kesannya seolah wanita ini suka dengan wanita. Sebenarnya setan yang ada dalam tubuhnya mencintai wanita manusia ini. Agar kita tahu rahasianya, setan betina masuk ke tubuh seorang lelaki, lalu setan betina ini cinta dengan laki-laki manusia, maka laki-laki yang ada dalam tubuhnya setan betina tergila-gila dengan laki-laki manusia. Kesannya ini homo. Perlu diketahui ini rahasia. Maka bukan, dan ini adalah maksiat. Sebenarnya kalau dia punya ilmu, punya iman, dia bisa kendalikan setan itu. Tidak, ini haram. Tidak, ini adalah najis. Tidak, ini tidak pantas. Tidak, ini haram mutlak. Kalau begitu dia bisa kendalikan dirinya. Tapi kan banyak yang enggak ngaji. Rata-rata mereka-mereka ini banyak enggak ngaji, lalu menjadi bodoh, lemah, walaupun gelarnya bisa jadi dokter, walaupun dia bisa jadi dekan dan sebagainya, tetapi dia juga pengasuh homoseksual. Bisa. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, maaf, jangan bicara masalah HAM di sini, karena HAM kami lebih besar daripada Anda. Rumah kami akan hancur gara-gara Anda. Gedung-gedung sekolah kami, kantor-kantor tempat kami kerja, pasar-pasar kami akan hancur gara-gara Anda. Wahai yang mengaku-ngaku HAM, lebih besar HAM kami daripada kalian. Apabila kalian tidak berhenti, apabila kalian tidak tobat, wahai para pelaku lesbian, wahai para pelaku homoseksual, apabila kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian tidak takut dengan azab, apabila kalian tidak lari dengan jahannamnya Allah, sudahlah, kalian akan berhadapan dengan perangkat-perangkat hukum yang ada di kota Padang ini insyaallah taala. Dan kami semua, jadi ke depan bukan hanya Satpol PP yang bergerak, seluruh rakyat bergerak. Setuju? Mereka itu lebih teroris dari teroris. Pak polisi, menurut Pak polisi ada orang ketangkap bawa bom. Lengkap, detonatornya juga ada di tangannya. Ini berbahaya tidak Pak polisi? Satu orang
orang saja sudah sekian bahayanya. Dia bisa menghancurkan satu gedung. Bagaimana kalau orang ini mengajak orang lain pakai bom juga? Pakai bom, 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 dan bom itu skalanya besar. Lalu ketangkap, ketahuan dia pasang bom, bawa detonator, bomnya aktif. Kalau seandainya pelaku yang bisa meledakkan di sana sini ini ketangkap, ketahuan, dibebaskan kembali, sebenarnya yang pinter itu pembawa bom atau sesuatu terjadi pada yang nangkap? Tolong jawab. Pada yang nangkap. Udah jelas ini bahaya, tapi masih dilepas. Lengkap dengan bomnya, lengkap dengan bomnya dilepas lagi. Kohanie namanya kok. Allah Raya. Pelaku LGBT ketangkap. Mereka ini lebih teroris daripada real teroris, karena satu negara bisa mereka hancurkan dengan lambaian tangan mereka. Hancur dengan ini. Mereka lebih teroris daripada teroris, karena Allah berjanji dalam Al-Quran, Rasulullah menyebutkan dalam hadis, para pelaku homoseksual, para pelaku kaum perbuatan kaum Nabi Lut, bukan hanya mereka yang Allah binasakan, tetapi orang-orang yang tinggal dekat mereka juga ikut Allah binasakan. Mau rumahnya dihancurkan Allah? Mau? Ya. Mau sekolah-sekolah anak-anak kita dihancurkan Allah? Mau? Ya. Mau gedung-gedung tempat kita mengajar, tempat kita bekerja dihancurkan Allah? Mau? Ya. Maukah ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia karena tertimbun oleh reruntuhan gempa? Dan untuk pelaku homoseksual, bukan hanya gempa, enggak cukup, Palu jadi saksi nyata. Di Palu itu bukan hanya gempa, di Palu plus plus, setelah gempa disusul tsunami, setelah tsunami tanah berjalan bergerak lalu amblas bus. Walaupun dibangun rumah anti gempa, tapi tanahnya menganggau pak, kemanggau pak. Rumahnya itu dibuat anti gempa, dirancang dengan rancangan anti gempa lah, tanahnya terbelah, semua yang ada di atas ditelen. Kayak di Palu, kita mau ngapain dengan rumah anti gempa? Bukan itu solusinya. Solusinya adalah penyebab ini yang bisa mengakibatkan ini, maka penyebab ini yang harus dihentikan. Alhamdulillah, ini langkah yang benar dari pemerintah Kota Padang. Semoga ini dicontoh dan ditiru oleh para wali kota-wali kota lainnya di seluruh Indonesia. Amin. Dan kita tidak cukup dengan hanya adakan acara deklarasi, karena deklarasi ini ibaratnya kalau zaman Nabi Yunus baru sekedar pengumuman para pemerintah yang berkuasa dengan kaumnya, ayo semuanya ke lapangan, kita nyatakan tobat kepada Allah, ibarat itu begitu sekarang ini, kita nyatakan ikrar kepada Allah. Jadi Nabi Yunus kan masuk ikan, masuk dalam perut ikan, kaumnya yang masih pesta-pesta dengan maksiat, lalu diberikan oleh Allah janji Allah tepat, datang awan entah dari mana-mana tebal di atas negeri mereka. Hari pertama, hari kedua awan itu mulai merendah, hari ketiga sudah sangat rendah, pas hari keempat badai mulai datang, petir mulai menyambar. Saking rendahnya, dalam riwayat seandainya diambil batu dilemparkan ke awan, nyampe begitu rendahnya awan itu, sebentar lagi akan beratakan dengan petir, dengan angin puting beliung yang mengerikan, tidak lama lagi. Dan penduduk masyarakat dan tokoh-tokohnya, pemimpinnya sadar inilah janji Nabi Yunus yang akan dihabisi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bergerak, panggil rakyatnya semua, wanita-wanita pingitan di dalam kamar, dalam rumah juga dipanggil, nenek-nenek, mak-mak, bapak-bapak, anak-anak kecil, semua dipanggil, kumpul di alun-alun, lalu mereka sujud bersama-sama kepada Allah. Ya Allah, kami menyesal dengan apa yang pernah kami lakukan. Kami bertobat kepada Engkau ya Allah atas maksiat yang sudah kami buat. Kami berjanji ya Allah, ke depan kami merubah diri. Tolong singkirkan dari kami bencana yang akan terjadi. Hah? Jika Engkau datangkan Nabi Yunus kepada kami, kami akan beriman kepada-Nya. Kami akan dengarkan nasihat-Nya. Kami akan angkat dia menjadi pemimpin kami untuk urusan menyembah Engkau. Setelah melakukan itu, awan langsung naik kembali. Pecah-pecah dan hilang lagi, terang kembali negeri Nabi Yunus ini. Nabi Yunus datang, langsung mereka sambut dengan iman,
betul-betul mereka buktikan mereka tidak lagi mengulang dosa dan maksiat. Yang terjadi adalah 40 tahun setelah itu, di riwayat yang lain 80 tahun setelah itu, negeri itu disejahterakan oleh Allah, dimakmurkan oleh Allah, diamankan oleh Allah. Maka ini ibaratnya sedang setengah jalan menuju itu, Pak Wali. Yang kita lakukan sekarang ini sudah benar, sudah benar, hanya realisasinya ke depan. Tidak cukup hanya deklarasi, karena Bapak Ibu tahu kita ini di tepi laut loh. Kita di tepi laut. Dan sudah ada berbagai gambaran apa yang akan terjadi dengan Kota Padang menurut para pakar dan ahlinya. Peluangnya besar. Sementara di tengah laut sana ada kerajaan iblis. Yang mendengarkan acara ini, menyaksikan acara ini, luar biasa marah mereka, Pak. Mereka tahu yang kita lakukan sekarang, maka mereka akan menyusun seluruh makar mereka untuk agar ini tidak jalan. Maka nasihat saya baik kepada pemimpin-pemimpin yang kita muliakan, kita junjung tinggi, kita cintai, termasuk kepada kita semua, makar setan itu kita balas balik. Bagaimana balasannya? Pembalasnya adalah tegakkan bersama-sama amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Ini bukan hanya tugas polisi saja, ini bukan hanya tugas Satpol PP saja, ini bukan hanya tugas para penguasa pemimpin, tetapi tugas setiap kita. Jadi kalau ketemu para pelaku-pelaku zina, baik itu bukan LGBT, lejale-lejale mereka melakukannya, sudah jelas tempatnya, laporkan cepat dan langsung ditindak oleh pemerintah. Dan kita juga kawal ini, dikawal. Sebab tahu pemerintah suatu hari melemah semangatnya karena ada tekanan, karena PBB punya program dengan LGBT ini, Pak. PBB punya dana yang tidak kecil untuk bagaimana LGBT di Indonesia sukses besar. Mereka punya kucuran dana yang besar. Nah kalau kita kompak, PBB nggak ada apa-apanya, kan tuh lagi yang kenyo. Kalau kita bersatu, insya Allah ta'ala, rakyat Sumatera Barat punya harkat, martabat dan wibawa, punya agama. Maka benar itu, mana spanduk tadi, kok pada turun semua? Pelaku LGBT tidak layak ada di Sumatera Barat, itu benar. Kalau ditangkap, terapi mereka di Narukyah, lalu perbaiki ruhiyah mereka, sampaikan ilmu kepada mereka. Jika mereka berubah, kita terima mereka sebagai salah satu warga kita, orang Minang. Tapi jika mereka tidak berubah, ini negeri hukum. Enggak pula boleh kita yang mengeksekusi sendiri. Minimal mereka keluarkan dari Sumbar, terserah mau pilih negeri yang mana. Sumbar tidak layak ada para pelaku homoseksual, para pelaku seks, para pelaku penjawab nias, pelaku perjudian. Tidak layak ada di Sumatera Barat, karena Sumatera Barat adalah negeri adik masandi sarak, sarak masandi kitabullah, sarak mengado, adik memakai. Ini Sumatera Barat, maka ini bukan tempat maksiat. Kita kembalikan Sumatera Barat sebagai serambi Mekah. Amin. Kita kembalikan Sumatera Barat bersih dosa dan maksiat. Amin. Dan Padang adalah induknya. Padang adalah lokomotifnya. Padang adalah percontohannya. Amin. Kita berdoa semoga Bapak Wali Kota dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di belakang beliau seluruhnya dikuatkan oleh Allah. Amin. Kita kompak bersama-sama, bersama dengan pemerintah, mengentaskan, membersihkan Kota Padang dari apapun maksiat. Sepakat? Setuju? Siap? Takbir. Lebih kuat lagi, biar bergemetar istana-istana setan di tengah laut. Takbir. Ikrarkan syahadat. Asyhadu an la ilaha. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha. Wa asyhadu anna Muhammadan. Ikrarkan. Janjilah kita, kerjaan ini bukan kerjaan pemerintah saja. Karena pemerintah punya nyali, punya semangat, punya keberanian. Kalau rakyat yang kuat keinginannya. Betul? Oke, demikian saja para backing-backing. Seandainya Anda mendengar ini, dan pasti Anda mendengar, saya kasih tahu ya, kalau Anda tidak takut neraka jahanam Allah, itu terserah Anda. Kalau Anda tidak takut dengan azab kubur Allah, itu terserah Anda. Juga para pelaku homo, para pelaku lesbian, pelaku transgender, pelaku LGBT, jika Anda tidak takut dengan nasib Anda sendiri, terserah. Tetapi ingat, kami di sini mengintai Anda, kami di sini mengawasi Anda, kami di sini siap mencokok Anda. Barakallahu fikum. Dan satu lagi, terakhir penutupan,
saudara-saudara seimanku yang kami cintai, tidak ada yang paling efektif untuk menghentikan bencana yang akan terjadi kecuali tiga hal. Satu, taubat nasuha. Dua, tegakkan amar bil ma'ruf nahi anil mungkar, ramaikan masjid-masjid, ramaikan majelis-majelis ilmu, padati tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dukung program pemerintah, dan kemudian cegat semua maksiat dan tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, terakhir, banyakkan sedekah. Kalau bisa suatu hari nanti pemerintah kita lokalisasi, bantu koordinasikan bagaimana sedekah massal sekota Padang dilakukan. Kalau bisa, berkat sedekahnya Kota Padang, Lombok masalahnya selesai oleh Kota Padang. Allahu Akbar. Betul-betul donasinya, wah, mungkin kita lemparkan donasi ini melalui ACT, melalui PKPU, melalui apa saja yang amanah ke sana. Intinya masalah Lombok selesai atau masalah Palu selesai dari Padang Sumatera Barat. Ini acara yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah kita dengan alim ulama. Ibu-ibu keluarga ranting-rantingnya, buka cincinnya, bapak jam tangannya, bahkan keperlu HP-nya, sepeda motornya, segala macamnya. Masya Allah, lihat yang terjadi, Kota Padang yang direncanakan akan terjadi gempa sekian-sekian, nggak jadi, batal. Tiga ini ya, tolong yang pertama tadi apa? Tobat nasuh. Yang kedua apa? Tegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar serentak bersama-sama. Terakhir apa? Keluarkan sedekah massal. Barakallahu fikum wa fina jami'a. Nastaghfirullahalazim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.